Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi seperti biasa dengan Kang Jakung yang punya Dipecat Sembilan Channel. Sahabat semua, Kang Jambrong lagi pusing sedulur. Sahabat semua, karena Kang Jambrong HP-nya sudah semua rusak. Apa yang Kang Jambrong rusak? Penjelasannya coba. Layar, pengaman layarnya pasti jatuh, pasti. Layar pengaman layar anti gores. Jadi rencananya mau dibawa ke konter mana? Mau servis ke mana Kang Jambrong nantinya? Asep sel kayaknya nih. Oh, Asep sel. Iya. Guys, ayo kita cari konter, guys. Untuk ganti apa kok, Kang Jambrong? Layar anti gores. Anti gores. Siap, Kang Jambrong. Let's go. Coba. Sekarang saya udah di konter Asep Sel, guys. Coba ya, apa ini, apa ini? Mau memperbaiki anti gores layar, guys. Yang jatuh. Ini master suhu kita, guys. Ya. Master suhu. Jelas sudah semua. Tutorial cara mengganti anti gores yang sudah pecah. Ganti yang baru milik Kang Jambrong. Inilah caranya. Ora pecah bos anu net layar ini ora ya. Oh, ada tisu eta? Ada. Kalau nggak ada arma nantinya nggak bersih loh. Bersih. Setelah dikelotok, sahabat semua, ini baru pembersihan. Digosok saudara semua supaya bersih. Sahabat-sahabat semua, inilah ketelitian salah satu konter Asep Sel yang ada di perempatan Desa Mekarsari. Biarpun konternya kecil, insya Allah untuk terkait pelayanan HP, insya Allah lumayan mantap suranta. Pasangannya saya semua.
Wih, selesai Kang Asep. Coba Kang Bro ngasih yang Bro. Selesai dulu, Bos. Coba dan masih enggak tuan bisa. Coba Kang Bro. Alhamdulillah. Desti mantap, layar baru, beres layar baru. Terima kasih Desti, buat yang butuh HP silakan datang ke Asep Sell. Siap, mantap.